Nepati. Ah, nah, mamam. Oke, oke. Oke. Sampai titik yang ditahan. Hai, assalamualaikum semua. So, berjumpa lagi kita di channel Azhar Azif. Hai Fatih. Hai. So, kali ini aku nak sharekan kepada korang 5 tips supaya anak kita tak terlalu manja. Tips yang pertama ialah tegas. Okey, bermaksud tegas kat sini maksudnya kita janganlah mudah mengalah dengan pujuk rayu anak-anak kita. Ada masa anak-anak kita ni mereka inginkan sesuatu apa semua, tetapi kita jangan mudah nak mengalah, nak ikut pujuk rayuan anak-anak. Sebab anak-anak ni pun kalau dah berumur 5 ke 6 tahun, mereka ni dah bijak sikit. Mereka ada tangisan yang real, ada juga tangisan yang dibuat-buat. Okey, jadi jangan mudah kita terpujuk, termakan rayuan pujukkan mereka tu. Jadi kita kena ada ketegasan sedikit. Okey, patut nak pergi mana? Okey, itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua ialah kita kena konsisten. Kita kena konsisten lah. Kalau kita dah ada keputusan tak nak bagi, kita kena pegang keputusan tu. Jangan kejap-kejap bila anak buat taktik ke tertentu, kita akan rasa cair, kita akan mudah makan pujukan rayuan mereka. Okey, sebab anak-anak ni pun mereka pun kenal kita, mereka akan faham, mereka akan kenal dan mudah cari kita punya kelemahan. Bila mereka tahu taktik untuk mencairkan hati kita, kat situ korang kena berjaga-jaga. Jadi kena konsisten dengan keputusan yang korang buat. Okey, itu tips yang kedua. Untuk tips yang ketiga, tawar menawar. Okey, jadi dalam kita nak tak nak bagi anak kita ni terlalu manja, kita kena pandai tawar menawar lah. Maksud kalau kita pergi ke maksud kalau kita pergi ke pasar raya kan, kalau kita pergi pasar raya ke kedai RM2 ke kan, shopping mall ke, kadang-kadang anak-anak ni mereka ada kemahuan yang kita tak boleh nak halang. Tetapi kita kena pandai tawar menawar. Maksud kita kena ingatkan mereka, okey, jadi kalau kita nak masuk kedai ni, Angah, Alung hanya beli barang ni saja, jangan nak pergi pilih semua. Kalau tidak, kalau kita tak buat tawar menawar macam tu, buat negotiation macam tu, anak-anak kita ni semua benda diorang nak kan. Kalau boleh dalam satu pasar raya tu diorang nak. Okey, itu tips yang ketiga, kena pandai tawar menawar. Kenapa hati? Nah, mamam. Okey, okey. Okey. Sampai tip yang ketiga je dia tahan. Okey, tips yang keempat pula, kurangkan masuk campur. Maksudnya dekat sini, kadang-kadang anak-anak kita ni yang abang dengan kakak bergaduh, kita cepat je nak masuk campur, cepat je nak leraikan mereka, cepat je nak marahkan mereka. Jadi kat sini sebenarnya kadang-kadang kita terlupa yang anak-anak kita ni bukannya akan duduk dengan kita sampai selama-lamanya. Okey? Jadi kat sini kita kena kadang-kadang kena biarkan, biar mereka belajar bagaimana nak berinteraksi sesama mereka, biar mereka belajar bagaimana nak mengatasi masalah tu sesama mereka. Jadi cuba kurangkan campur dalam hal-hal mereka untuk sesuatu masa. Jadi dekat situ mereka akan belajar bagaimana nak atasi suatu masalah tu. Sebab kalau kita asyik kerap masuk campur, itu yang akan menyebabkan anak-anak kita ni dah tak jadi orang yang tak mudah bergaul dengan orang kan, dia mudah menyendiri. Jadi dekat sini kita kena perlu faham, bila kita kurangkan campur dengan anak-anak ni, maksudnya dalam situasi tertentu sebenarnya kita nak membina, nak mengajar mereka untuk memahirkan diri mereka supaya mereka ada kemahiran untuk berinteraksi dan juga menyelesaikan sesuatu masalah sesama mereka. Itu tips yang keempat. Okey, tips yang kelima pula, kita perlu jadi coach.
supaya anak kita ni tak terlalu manja. Anak-anak kita ni bukan perlukan kita hanya untuk jadi baju besi mereka saja. Maksudnya kita perlu jadi protection saja kepada mereka. Tetapi kita juga perlu jadi coach kepada mereka. Kita perlu ajar mereka, kita perlu didik mereka untuk sesuatu perkara. Sekiranya contoh anak-anak menangis kan, kita jangan terus tenangkan mereka, tetapi kita tanya kenapa mereka menangis, mengapa. Jadi kat situ sebenarnya tujuan dia ialah untuk kita mengajar mereka, nak mendidik mereka. Jadi sebagai ibu ayah, kita perlu bertindak sebagai seorang coach, okay, yang mendidik dan mengajar mereka. Jangan hanya tahu menjadi protector ataupun baju besi saja, nak protect anak saja. Itu 5 tips yang ingin aku kongsikan kepada korang supaya anak kita ni tak terlalu manja. Mudah-mudahan info-info ataupun tips-tips yang kami berikan ni bermanfaat, dan mudah-mudahan korang boleh sharekan kepada ramai orang. Pada masa yang sama, minta tolong subscribe channel ini supaya korang boleh ikuti lagi video yang akan datang. Sampai di sini saja. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan subscribe channel ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang terbaik dengan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih dan jumpa lagi.